Dinyinyiri usai gotong peti jenazah Vanessa Angel, ini kata Billy Syahputra. Kehadiran Billy Syahputra di pemakaman Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah sempat menjadi gunjingan netizen. Ada beberapa yang menuding Billy cari muka dan pansos. Sampai-sampai ada yang komentar kalau Billy Syahputra ikut menggotong peti jenazah Vanessa Angel agar diundang ke TV. Biar diundang TV nih jadi kelihatan baik, tulis seorang netizen. Memang, Billy jadi salah satu artis yang menghadiri pemakaman Vanessa Angel dan Bibi pada Jumat, tanggal 6 November tahun 2021. Baru-baru ini, Billy Syahputra menanggapi tudingan kurang menyenangkan tersebut kalau dirinya cari panggung di pemakaman Vanessa Angel dan Bibi. Adik mendiang Olga Syahputra ini tak marah, justru memberikan alasan sangat menyentuh. Siapapun yang meninggal, tetangga manapun yang meninggal, alangkah baiknya kita antarkan dari masjid musola ke peristirahatan terakhirnya, ucapnya pada Denny Cagur dan istrinya di channel YouTube. Kemudian Billy menjelaskan soal pahala ketika mengantarkan jenazah ke pemakaman. Di mana keringatnya aja kita yang bopong, yang jalan, itu keringatnya saja kita dapat pahala, ungkapnya. Tak hanya aksi menggotong peti mati, Billy juga disorot karena tak mau diwawancarai wartawan setelah pemakaman Vanessa Angel. Menurutnya, tak etis sehingga lebih baik menjauh dari awak media.